dari Elekon pengirimannya Denpasar Bali, knalpot serigala mobil bensin 1300 cc ke atas. Nah, dari Bali ini knalpot serigala buat bensin ya. Kita unboxing, kita buka seperti apa. Nanti suaranya juga nanti kita coba sound seperti apa. Apakah suaranya sesuai dengan yang kita harapkan? Sesuai dengan yang kita harapkan atau sebaliknya. Ya mudah-mudahan sesuai. Jadi sistem knalpot ini masuk dan pakai ini apa kunci 10. Jadi tidak perlu dilas. Kalau misalnya kita untuk mobil pick up sering dikir loh. Jadi tinggal gampang copot aja nih. Kalau dilas kan repot ya. Nah, di pas mobil dikir itu kadang rewel. Nah, makanya ini bisa gampang di lepas ini karena pakai ini. Nanti kita jajal, kita coba suaranya kayak apa. Nah, dalamannya tuh seperti ini. Rapih, bikinannya rapih. Bikinan Elekon ini rapih. Rapi. Dalaman cuma hanya yang gini doang. Nah, ininya ternyata di sini ini. Ternyata di bibir dalamnya ini seperti ini nih, masuk jari masuk ke dalam. Di sininya bolong-bolong, tidak dari full dari sananya. Dari sini masuk ke sini, ini bolong sampai bibir sini bolongnya. Nah, berarti dari sini ke sini antara 1,5 cm bibirnya ke sini 1,5 cm. Lalu disambung ke pipa yang dalam yang bolong-bolong itu. Nah, ini seperti ini. Cara pemasangan Elekon ini sangat mudah. Tidak perlu dilas juga karena ini ada baut 12. Nah, ini baut 12. Mur baut 12. Jadi nanti kancingnya pakai ini. Tinggal dimasukin ini. Seperti ini. Dorong ke atas. Pak Roni. Ya. Ngapain Pak Roni? Ini knalpot. Dan ini knalpot. Kenapa? Knalpot. Knalpot. Heeh.
Dibenerin. Posisikan ini ada di atas nih. Biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Ini hasilnya nih, bautnya di sini di atas ya, sedikit menghindari apa namanya karat juga. Ini tinggal dikancing, tinggal ini pan aja, gosok kenceng-kenceng ini. Udah gini aja, cakep banget ini. Enggak. Gosok kenceng-kenceng. Oh, kenceng banget nih, luar biasa. Udah, kenceng banget nih suaranya. Tinggal dicoba. Ini udah kuatnya. Kuat banget. Kita tinggal coba suaranya seperti apa. Posisi di dalam kabin nih suaranya. Oh. Keluar sedikit, cuman ya bagus lah untuk